Ya, ketemu lagi dalam video tebak-tebak-tebak video apa ya, kita lihat pasti tahu kan. Ya, ini adalah tes game dari Mi 5S Plus. Tuh, lihat itu Mi 5S Plus. Dan kita akan mencoba dengan sejumlah game di sini, dari yang ringan dan berat, sedang juga ada. Ya, pokoknya ada 10 game ini yang udah aku siapin buat ngetes performanya. Kita awali dengan Angry Bird Epic untuk melihat performa game ponsel berprosesor Snapdragon 821 dan RAM 6GB ini. Untuk pertama kita Angry Bird Epic dan berjalan dengan lancar. Ya, ini game pertama, kita buka lagi. Tidak di close ya, di home, kembali disimpan yang tadi dan kita buka Real Racing 3. Ya, kita mainin sebentar. Dan sekarang kita mainin game ketiga kita, Nova 3. Ini udah 3 game yang sudah kita mainin dan semuanya tidak ada yang di close. Jadi di home. Jadi mestinya mereka masih bertahan di waktu terakhir kali. Kita tinggalkan lagi dan sekarang Samurai 2, yaitu kita bermain-main sedikit dengan pedang yang tajam, bisa membelah-belah. Udah game keempat dan terasa masih lancar untuk gameplaynya ya. Ya, lagian ini juga game ringan kok. Dan ini game berat, game kelima, Need for Speed Most Wanted. Terasa smooth sekali walaupun sudah ada 4 game ya, yang 4 game kita tinggalkan dan 1 game ini kita mainkan, masih terasa lancar, tidak ada kendala. Dan ini game ke-6, Dream League, termasuk game yang sedang. Maafkan saya yang bermain karena kalah. Belum udah kalah. Ya, lancar juga Dream League. Sekarang Pixel Z World ke-7. Game ke-7, ini game ringan dan terasa lancar tentu saja. Tapi poinnya bukan game ringannya, tapi sudah berapa game yang dibuka oleh Mi 5S Plus. Ya, Subway Surf game ke-9 dan masih lancar, tidak ada kendala saat memainkan game ini. Ya, puter. Sekarang Swordigo, game ringan ini juga lancar-lancar aja. Jadi sudah ada 9 game yang kita tinggalkan di background dan kita sedang memainkan satu game. Total 10 game berjalan bersamaan. Ya, nggak berjalan, ya berjalan bersamaan tapi nggak dimainin semua. Ya, kita tes lagi apakah tadi masih berlanjut. Ya, ini masih berlanjut untuk Angry Bird Epic. Ya, persis seperti waktu kita tinggalkan tadi. Ah, menang. Kita berlanjut lagi. Ya, ini juga masih menyimpan Pixel Z World dan tidak nge-close, tidak tertutup gamenya. Kita berlanjut Real Racing 3. Tuh, nggak nge-close juga. Jadi sudah 3 game yang kita tinggalkan tadi dalam kondisi terakhir dan tiga-tiganya tidak ada yang close atau ditutup oleh
Mi 5S Plus ini cukup garang juga ini. RAM 6GB terbukti sudah. 3 sekarang nambah cabai surf dan langsung tertangkap. Ya, ini game yang kesekian kalinya dan masih meneruskan, enggak ngeklus. Bagus ini RAM 6GB nya gede banget. Ya, kita percepat aja. Kita pindah lagi ke Samurai itu. Tuh. Dan lagi-lagi tidak nge-close. Jadi semuanya tersimpan dengan baik di RAM-nya yang 6GB itu. Lagi-lagi RAM 6GB berkontribusi sangat banyak. Ya, percepat, Bung. Dan ini game selanjutnya, Most Wanted, Need for Speed dan Resume. Dan langsung kita ya, Need for Speed juga tidak tertutup, masih melanjutkan game terakhirnya. Ya, kita sedang seru ini. Seru. Ya, kita percepat. Yo. Take down. Sekarang Dream League. Ya, masih kalah 1-0. Dan berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Tidak ada. Ini udah game ke-9 ya. Masuk ke berapa tadi? Sembilan ya. Dream League dan lancar dari. Jadi tinggal satu game lagi, kita lihat. Satu game terakhir. Game terakhir dan masih berlanjut. Jadi 10 game kita mainkan, kita tinggalkan, kita mainkan, kita tinggalkan di PHP-in, tapi semuanya masih jalan. Baik ya. RAM 6GB-nya ini benar-benar bagus. Mi 5S Plus semuanya enggak ada yang close. Yap, itu tadi udah game-gamenya udah terlewati dengan baik dan kita sekarang tes suhu 40, 38, 35, 39, 40, 38, 38, 38, 38, 38. Ya, 38 sampai 40 untuk bagian depannya Mi 5S Plus ini. Kita balik di belakang. Berapa ini? 37, 35, 37, 37, 37. Ya, rata-rata 37, komanya sampai 4. Ya, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video game selanjutnya. Dah.